seputar Hotel Indo. Pagi ini kita akan mereview salah satu kotak yang ada di belakang kita. Kalian penasaran ini kotak isinya apa ya? Let's go, kita buka langsung. Like, share, komen, dan subscribe guys. Ini dia guys kotaknya. Kira-kira isinya apa ya guys ya? Oke, kita buka. Wow, keren sekali guys. Ternyata isinya ada kulkas dilengkapi dengan peralatan kopinya guys. Oh my god. Ini sungguh keren sekali ya guys ya. Kita kira ini kotaknya adalah kotak tempat bawa makanan ya guys ya. Tak taunya di dalamnya ada kulkasnya ya guys ya. Bisa dilihat di sini, bentuknya keren sekali guys sebenarnya kotak ini nih. Tuh, dilengkapi dengan kaca di sampingnya tuh. Benar-benar buat estetik ya guys ya. Udah gitu penempatannya juga sangat estetik guys ini lemari ini. Di sebelah sini ada untuk menyimpan kopi serta teh ya guys ya, dan juga creamer lainnya. Serta di bawahnya terdapat beberapa cangkir dan juga pemanas kopinya ya guys ya. Di sini kulkasnya juga lucu sekali guys. Wow, keren kulkasnya guys. Oh. Ulala, ulala ucaca. Lihat guys, kulkasnya dingin banget sumpah. Ini aja sampai beku guys nih. Kemarin kita bukukan, ternyata ini bukan sekadar lemari ya guys. Bisa menjadi lemari tersembunyi guys. Di sini juga ada. Oh iya, ini buat sendok ya dia. Iya. Panjang sekali guys. Keren sekali ini lemarinya benar-benar. Ini benar-benar lemari ajaib guys. Kalau ini buat apa? Kalau ini buat sendok dan yang lainnya. Terbuat dari bahan material jati yang kuat guys, dilengkapi dengan HPL yang sangat-sangat mulus ini. Wow, keren sekali guys, bisa lihat di sini. Kuat sekali bahannya ya. Bukan dari bubuk gergaji. Cukup unik guys, melihat dari penampilan lemari ini. Kita lihat secara jauh ya, tuh dia. Ukurannya kisaran tinggi 1 meter ya guys ya, 120 guys karena dengan roda. Sangat unik guys. Keren kan? Yakin keren rupanya guys ya. Oke, terima kasih Spontan Hotel Indo. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Let's go.